Agar tetap aman ya, dan menjaga kesehatan manusia. Apa saja yang akan kita pelajarin, yaitu manajemen pengolahan limbah, hygiene dan sanitasi makanan, vektor dan pengendalian penyakit. Di kesehatan lingkungan ini juga akan dilakukan kunjungan-kunjungan lapangan dan ke perusahaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irfandi, dosen Kesehatan Lingkungan Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan menyampaikan peluang kerja ya dari lulusan kesehatan lingkungan. Nah, ada 3 sektor yang bisa dimasuki bagi lulusan KESLIM. Pertama di sektor pemerintahan ya, tentunya menjadi PNS ya di Puskesmas, kemudian di rumah sakit umum daerah. Ya, kemudian di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, ya kemudian di Kementerian Kesehatan. Ya, kemudian bisa memasuki di Dinas Lingkungan Hidup ya, Kabupaten Kota dan juga Provinsi, dan juga di Kementerian Lingkungan Hidup ya, dan juga bisa memasuki di BKKBN ya, dan sebagainya. Itu peluang kerja di sektor pemerintahan.